Ratusan kerbau di Batanghari mati mendadak, diduga terserang penyakit ngorok. Ratusan ekor kerbau milik warga di Kecamatan Morosebo Ilir, Kabupaten Batanghari terserang penyakit ngorok. Akibatnya, warga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Sejak 10 hari terakhir, sejumlah ternak milik warga di Kecamatan Morosebo Ilir, Kabupaten Batanghari mengalami mati mendadak akibat terjangkit penyakit ngorok atau Septicaemia epizootia. Wabah yang menyerang hewan ternak jenis kerbau ini membuat pemilik ternak di Desa Terusan, Kecamatan Morosebo Ilir dan desa sekitarnya menjadi panik. Pasalnya, hanya dengan hitungan hari ratusan kerbau mati dengan sia-sia. Rata-rata kerbau yang diserang penyakit pada usia muda dan ternak yang tidak ditangani dengan cepat dalam hitungan jam, kerbau langsung mati. Menurut warga sekitar, setiap harinya kerbau yang mati mencapai 8 ekor. Jika ditotalkan selama wabah menyerang di Desa Terusan ini, sudah hampir 100 ekor yang mati. Itu sekitar 10 hari, ya? Nah, sekitar 10 harian, ya. Ya, kerbau itu kan mayoritas per hari itu puluhan. Kalau sehari itu sampai kemarin yang puncak itu sampai 8 ekor. Yang mati sekarang di sana 7, di sini berapa, Pak Ji? Sekitar 5. Itu 12 ekor yang mati modal. Modal. Jadi total yang terkena penyakit ini berapa banyak? Ini yang masuk di kawasan ini yang hampiran 100 ekor. 100 ekor kerbau sudah, ya. Ya. Menurut pihak setempat, penyebaran penyakit yang menyerang hewan ternak di Desa Terusan ini telah dilaporkan secara lisan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari. Warga berharap agar pemerintah daerah segera turun tangan dan mencarikan solusi agar penyakit hewan ternak ini segera pulih. Mendadak, kadang-kadang tuh penyanyi itu kan liu meleleh. Ah itu udah tidak lama tuh 24 jam tuh paling lama tuh mati gitu. Ah kalau kita itu kadang-kadang induk apa yang umum setahun tuh banyak juga kena, umur tengah 2 tahun induk kena juga. Jadi galau istilah apa penyakitnya kami tidak tahu kan. Ini kau yang mati dalam 20-an ada, yang tak pakai shot 20-an ada, sekitar hampir 100-an kalau hitung-hitung hari itu kena tuh lah dikasih tahu orang dinas katanya kan. Rasa penyakit-penyakit di situ. Untuk mengurangi kerugian dan kematian jauh lebih banyak lagi, sejumlah peternak terpaksa memotong paksa ternaknya dan menjual dengan harga yang jauh lebih murah. Selama hampir 2 pekan ini, peternak mengalami kerugian ditaksir mencapai 10 miliar lebih. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.